Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Mike Tyson memberikan reaksi menohok setelah kemenangan anak didiknya dirampas oleh Tyson Fury. Francis Ngannou banjir pujian, keputusan juri yang menilai pertandingan ini dianggap menguntungkan untuk Tyson Fury. Baru saja Francis Ngannou menggelar duel tinjunya melawan Tyson Fury. Awalnya banyak sekali para penggemar yang meragukan Francis Ngannou karena memang secara catatan rekor Francis Ngannou sama sekali belum pernah bertanding tinju secara profesional sebelumnya. Akan tetapi semua anggapan negatif dari para penggemar pun dibungkam oleh Francis Ngannou, di mana petarung yang dijuluki The Predator tersebut membuat sang juara tinju dunia tak terkalahkan sangat kerepotan. Puncaknya saat duel jalan di ronde ketiga, secara mengejutkan Francis Ngannou berhasil memukul jatuh Tyson Fury. Sebuah pukulan hook kiri yang kuat bersarang dengan telak di wajah Tyson. Sebagai pemilik dagu dan mental bertarung yang kuat, Tyson Fury menunjukkannya di pertarungan tersebut. Ia mampu bangkit kembali dan bisa melanjutkan pertarungan. Praktis, selama duel ini berlangsung, tak begitu banyak serangan berbahaya yang dilancarkan Tyson Fury. Justru sebaliknya, Francis Ngannou tampil begitu agresif meladeni gaya permainan sang legenda tinju tersebut. Lebih lanjut, seluruh penggemar yang menyaksikan pembacaan poin dari hasil laga itu mulai bersorak. Karena dari hasil itu, Tyson Fury berhasil memenangkan pertarungan dengan skor yang selisihnya sangat tipis. Kemudian hasil ini pun dianggap kontroversial karena melihat penampilan Francis Ngannou yang begitu baik. Begitu pula dengan pelatih yang mendidik Ngannou untuk pertarungan ini, Mike Tyson turut bangga dengan kemampuan bertinju yang dimiliki anak asuhnya tersebut. Saat sesi wawancara bersama MMA Junkie, Mike Tyson memberikan pernyataan yang menohok, sebuah sindiran keras yang dilayangkan kepada Tyson Fury. "Bukan, itu bukan perampasan kalau semua orang tahu hasil akhirnya," kata Mike Tyson seperti yang dikutip melalui MMA Junkie. Kemudian Mike Tyson pun memuji Francis Ngannou. Legenda tinju tersebut menulis kata-katanya melalui akun media sosial pribadinya. "Juara sejati malam ini, sangat bangga dengan bagaimana Anda bertanding," tulis Mike Tyson. Di sisi lain, Tyson Fury pun memuji Francis Ngannou. Menurutnya ini adalah pertarungan terberat yang pernah ia jalani. "Francis adalah petarung yang luar biasa, seorang pemukul yang hebat dan juga kuat. Dia pria yang canggung dengan pukulan yang hebat dan saya menghormatinya. Dia tidak maju ke depan tetapi berdiri di belakang dan menunggu," ucap Tyson Fury.